Halo guys, selamat malam. Masih bersama gue Agen Sabutra TV. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Dan selalu dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan touring menuju Dieng tuh bersama teman-teman. Ada sekitar 13 motor yang dari Jabodetabek. Kemudian akan disusul oleh teman Cirebon dan ada teman-teman dari Jatim juga, guys. Tuh, ini teman-teman pada siap-siap, pada prepare tuh, guys. Gokil, kita jalan dari SPBU di Depok. Nah, baru kemudian kita akan langsung lanjut ke Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Karim, semoga perjalanannya lancar tanpa ada suatu hambatan, guys ya. Kita jalan dari jam setengah 11 nih, jam 10.33, bensin full guys ya, menuju entah kemana. Halo, kayak Sabutra TV. Halo Pirboy TV One. hati-hati. Kita langsung menuju Cirebon guys, kayaknya. Cuma nggak tahu lah, mudah-mudahan aja sih nggak sampai Cirebon istirahat ya. Ampret juga ini kalau sampai Cirebon langsung istirahatnya. Oh iya, kita lewat Cilengsi nih. Lewat Cibubur, lanjut lurus terus ke arah Pondok Gede. Sekarang sudah jam 10.48. Kayaknya harus jalan alternatif ini, guys. Om Apen itu di belakang saya ya, ketiga ya. Siapa? Om Harto. Iya, Om Apen. Ini gua di belakang. Ada suaranya Om Harto. Udah mulai kenceng-kenceng bawahnya. Lagi online. Motor mana bawahnya. Jadi di daerah Cibubur. Banyak banget putaran balik, guys. Nah, guys, kita udah di Jalan Bekasi lewat nih. Buat nemuin teman-teman lainnya nih. Pemberhentian kedua. Sekarang jam 11.23 guys. Bentar lagi depan. Motor. Motor kiri. Bentar lagi. Oke. Aduh. Oke, depan kiri. Pantura nih, udah mau masuk Pantura berarti ya. Kiri. Udah Pantura ini ya. Udah. Oh, nih ketemu di pom bensin berarti. Iya, pom bensin berarti ini. Di pom bensin. Oh, udah pada nungguin. Oh, pom bensin udah nah. Enggak bisa ngerokok ini. Lah, mana si Firboy? Enggak ada. Ada, mau nunggu dia berarti. Tunggu dia dulu. Iyalah, makan dulu KFC. Eh, anjay. Nungguin di sini tuh. Oke, mantap. Ya, ya. Kok di mana? Sudah semuanya komplit. Sekarang udah ada berapa ya? 11 orang. 11 orang menuju ke Dieng nih. Nanti di Dieng ada yang nunggu lagi nih. Ke Cirebon dulu, jemput teman-teman Cirebon. Habis itu ketemu sama teman-teman Jatim di Dieng, guys. Nah, sekarang udah di Pantura nih, guys. Jam 11.31. Kita udah ada di kawasan Pantura, di Jalan Raya Imam Bonjol, Gerbang Pantura. Yuk, let's go. Sementara dari tadi masih padat banget Pantura, guys. Ini di malam Jumat nih sekarang. Ya, beginilah kondisi Pantura tuh. Kayak biasa. Walaupun di malam hari tetap aja padat. Yuk, come on, kita guys. Nah, ini gua absen nih guys. Ada Reja tuh, Reja. Ada
Om Adi, Om Arso, Aril, ada Firboy, ada Effendi, ada Adit dari Bogor, Deden dari Tangerang, Om Budi, Omu, ada Ketum, dan terakhir Ogin, mantap. Itulah guys personil yang dari Jabodetabek berangkat. Jadi ya kita jalan sekarang udah di setelah Cikampek kalau nggak salah ini ya. Udah jam 12 guys. Kita enjoy dulu jalannya sampai nanti gue infoin lagi apa yang terjadi di jalan dan udah sampai mananya guys ya. Oke. Maju aja, maju, maju ke jalan. Udah dekat stasiun Cikampek nih guys. Awas. Terus terus ke jembatan. Naik naik ke atas ya, naik ya. Terus terus ke atas, ke atas. Oke oke. Guys, tempat banyak wanita-wanita nih guys. Lihat guys ya, tuh banyak wanita-wanita guys. Di jalan apa nih? Om Budi, ditunggu lelangan tasnya Om Budi. Ada yang tahu nggak nih jalan apa nih? Om Arso, apal kali ini jalannya? Jalan apa? Tadi tempat apa ini ya? Om Arso, apal kali jalannya? Ini tempatnya si Adit ini. Adit. Aduh, parah. Aduh, parah. Monitor, Adit. Wajah pemerasan. Eh, sampai sini aja ya. Oh, pada datang lagi tuh. Tadi terpisah jauh banget. Terpisah jauh. Sekarang udah ada lagi guys. Tuh, banyak banget guys tempatnya guys. Di pinggir jalan nih daerahnya. Daerah apa ya? Tempat pelacuran. Iya, tempat pelacuran apa nama daerahnya biar Firboy apal maksud gua gitu apa ya? Ini namanya pelacuran. Ya gitulah pokoknya guys. Gua enggak tahu nih. Enggak jauh dari Bekasi pokoknya. Ajay. Banyak banget ya. Putaran. Oke. Hai guys, tadi si Jack Ma udah isi bensin lagi. Pertamax 135.000. Sebelumnya udah di fullin ya guys ya. 130.000-an juga sih. Sebelum jalan dari rumah udah 130 dan sekarang udah sampai mana ya? Pokoknya udah bentar lagi Cirebon lah. Udah isi lagi 135.000 pertama guys. Eh, teman-teman juga pada ngisi guys. Gokil Fiction Modif. Oh, mau ngelawan Jetek. Dari tadi ngikutin nih. Jauh banget. Jadi kuset tuh. Anjay. Lampunya aja enggak ada lu. Buset.
Anjir. Anjir, gokil fictionnya. Dari tadi guys, ikutin kita mulu. Hebat banget ini Akang Fiction. Dia ketakutan dibegal kali ya. Iya, Akang Fiction nih, gokil banget nih. Kita kasih tahan satu guys ya. Tuh, kita kasih tahan satu. Mantep. Mantep, Mang. Kasih jempol ke bawah, kasih jempol ke bawah. Jangan, jangan. Biar disubrek, jangan, biar disubrek. Biarin. Kelaman Pantura guys. Jalan yang gak enak. Bampi. Bampi. Wuhuu. Sama Mang Ogin ya, sama Mang Ogin. Mang Ogin di depan guys ya. Wah, wah. Aku di dalam yukin. Apa tuh? Bampi. Awas jalannya jelek tapi gokil jalanannya. Aduh parah. Sekarang mau jam 3 nih guys. Bentar lagi sih harusnya nyampe ke Cirebon ya. 30 kilo lagi. 30 kilo lagi ke Cirebon. Yoi. Setengah jam lagi. 15 menit lah. Ayo gas lagi dikit. Emang mau berhenti dulu Cirebon? Gak tahu. Terus. Oke. Wah. Jam 3, guys. Oke. Berarti sudah 5 jam perjalanan ya. Knalpotnya bacot banget, Ogin anjir. Apaan? Parah. Apaan sih, Gin? Hah? Apaan sih? R9 ya? Iya. R9 anjir, knalpotnya bacot banget. Parah anjir. Budek ya, budek ya. Kita udah di perbatasan Cirebon nih guys. Udah ya. We never stop. Di atas 100 kilo terus guys. Woo. Gila. Sama Marso, sama Reja dong. Merah. Gokil. Om Marso kayaknya bahagia banget anjir. Puas. Parah anjir. Kayak bahagia banget dia deh, kayaknya romannya anjir. Parah. Jarang-jarang dapat jalan lagi nih. Di Jakarta gak dapat ya. Tuh ada Reja loh. Ayo gas, ijo gas. Ayo. Gokil. Ayo Marso, gas. Oke. Gaskan. Wow. Tim Melokon guys ya. Hati-hati ya. Tetap puas pada.
ada. Awas. Pantura, ya ajar terus. Dari tadi kita di atas cepet mulu loh. Iya. Oke. Nah kita berhenti lagi di mana aja? Di Cirebon, kota, di kota. Oke oke. Makan ya? Iya iya. Ada Ian, ada Ian. Oh ada Ian. Iya. Awas, awas, banyak truk, awas, awas, awas. Tuh, mana tuh? Cipali, Palimanan, Cirebon lurus. Palikanci, Sambun, Semarang kiri. Jadi kita lurus guys ya. Gokil jalurnya. Awas, awas. Omarso sedang banget, Omarso. Awas, 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 Omarso. Ngeri gua anjir. Udah sampai pinggirnya. Sakit. Iya. Ada sepeda tadi. Anjir, anjir. Tunggu sini dah. Sebelah kiri soalnya. Oh, tunggu sini. Majuan dikit, iya. Majuan. Iya. Anjay. Gokil loh Om Arso noh. Tersenyum bahagia dia. Loh, Om Arso tersenyum bahagia loh. Mantap. Bertiga-tigaan di depan tim AGP semua lagi tuh. Tim AGP, tim AGP. Gokil gak? Gila. 100 ke atas terus dia tadi guys. Gokil guys. Nah, ini udah nyampe nih guys di tempat teman-teman. Mana anak Cirebonnya? Anak Cirebonnya mana? Jambang. Hah, tuh kita udah sampai tuh di warung nasi Jambang. Wah, gendut, guys. Kita mau istirahat dulu, makan-makan sebentar. Habis itu istirahat, terus jalan lagi dah. Gitu, guys ya. Teman-teman sebagian motornya di sana. Nah, ini makanan khas dari Cirebon. Oke cuy, jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya di subscribe biar gue makin semangat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga sehat terus dan lancar selalu rezekinya. Ciao.